Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara menggunakan array. Seperti biasa, kita akan menggunakan sebuah case study yang akan kita tackle atau kita akan kembangkan solusinya. Dan untuk kali ini kita akan memanfaatkan array. Case study yang akan kita gunakan cukup sederhana ya. Ini berkaitan dengan to-do list. To-do list itu biasanya berisi daftar hal-hal atau agenda yang kita rencanakan untuk bisa diselesaikan pada satu hari tertentu. Misalnya hari ini saya mau mengerjakan A, B, C, dan D. Maka saya akan mencatat A, B, C, dan D tersebut ke dalam to-do list, kemudian mengerjakannya di sepanjang hari. Misalnya saya sudah menyelesaikan A, saya akan contreng. Saya sudah menyelesaikan B, saya contreng. Menyelesaikan C, saya contreng lagi. Tapi untuk agenda D misalnya tidak selesai dikerjakan. Maka agenda D akan kita masukkan lagi ke hari berikutnya. Jadi masuk ke to-do list hari berikutnya. Sebagai contoh misalnya di sini ada to-do list dari seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini merencanakan dalam satu hari dia akan mengerjakan 4 hal. Yang pertama, ketemu supervisor. Yang kedua, ngerjakan tugas matematik. Jadi dia ada mungkin mata kuliah matematik, jadi ada tugasnya. Jadi dia akan mengerjakan tugas matematik tersebut. Yang ketiga adalah ada group discussion. Jadi ada ketemu kerja kelompok begitu ya. Dan yang terakhir di sini ada sebuah project yang dia ikuti dan dia bertugas untuk mengembangkan suatu rancangan berkaitan dengan fitur change password. Jadi ada 4 hal yang dia akan kerjakan. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa hal nomor 1 atau agenda nomor 1 dan nomor 2 itu sudah statusnya done atau sudah dikerjakan. Sementara untuk yang ketiga dan keempat ini masih belum dikerjakan atau belum selesai. Bila diperhatikan contoh ini, ada beberapa karakteristik penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah setiap agenda itu ditulis dalam bentuk tekstual. Bukan numerikal ya, di sini contohnya. Kemudian ditulis singkat ya, jadi tidak sampai jadi satu paragraf begitu ya, cuma satu kalimat, itu pun satu kalimat yang singkat dan to the point. Satu hal penting yang perlu kita ingat adalah to-do list ini berisi rencana. Jadi bukan tiba-tiba. Jadi ini sudah di-plan satu hari sebelumnya barangkali. Tapi tidak tiba-tiba misalnya ketika hari sedang berjalan, terus kita ngisi agenda, oh saya mau melakukan ini, oh saya melakukan ini. Tidak. Tapi sudah direncanakan hari sebelumnya. Jadi predictable, ya, bisa dipredik, bisa diperkirakan ada berapa kegiatan atau berapa agenda dalam satu hari tertentu. Baik, kita akan lihat apa yang diharapkan ketika solusi kita nanti sudah jadi ya. Yang pertama adalah kita perlu ingat bahwa to-do list itu berisi rencana. Jadi sudah diketahui kira-kira berapa sih jumlah agenda atau kegiatan yang akan dilakukan. Jadi si user atau pengguna dari solusi kita akan terlebih dahulu meng-entry berapa jumlah kegiatan yang akan ia lakukan dalam satu hari yang mau dicatat ke dalam to-do list. Kemudian si pengguna ini akan memasukkan agendanya satu persatu ke dalam to-do list. Selanjutnya, setelah dicatat to-do list tadi ya yang dimasukkan oleh si pengguna, solusi akan menampilkan setiap agenda yang dimasukkan. Yang terakhir, setelah semua agenda dimasukkan oleh user atau oleh pengguna, solusi kemudian akan menampilkan agenda-agenda tersebut dari yang pertama kali dimasukkan hingga yang terakhir kali dimasukkan. Nah, kita akan lihat simulasinya. Di sini saya sudah membuka sebuah flowchart project dan kita akan mulai mengembangkan solusi untuk case yang tadi ya. Nah, hal pertama yang nantinya akan dilakukan oleh user adalah memasukkan jumlah kegiatan atau agenda yang akan ia kerjakan dalam satu hari. Jadi kita akan membaca sebuah input dari user. Lalu input ini akan kita simpan dan merepresentasikan jumlah agenda. Atau kita akan sebut dengan N, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan declare si N ini dengan tipe integer, karena nanti kan jumlah agenda itu pasti bilangan bulat positif ya. Kemudian kita akan membaca input dari user untuk si N ini. Oke, kita kerjakan bagian itu terlebih dahulu.
Baik, di sini kita sudah punya sebuah variabel bertipe integer dengan nama n. Kemudian n ini akan digunakan untuk menampung input dari user, masukan dari user berupa jumlah kegiatan atau agenda yang akan ia lakukan dalam satu hari. Selanjutnya, user akan memasukkan agenda atau kegiatannya satu per satu. Jadi, kalau jumlah agendanya 4, ya dia akan masukkan agenda 1, agenda 2, 3, dan 4. Jadi, pasti 4 kali ya, karena sudah direncanakan. Nah, di sini kita akan menggunakan array sebagai tempat penyimpanan agenda. Ingat, agenda itu bentuknya tekstual yang pendek, singkat gitu ya, cuman satu kalimat yang to the point. Dan nanti kita akan menggunakan array bertipe string karena tadi tekstual. Lalu ukurannya adalah sepanjang n atau sebanyak n. Jadi jumlah elemennya nanti juga adalah n. Atau array tersebut akan bisa menyimpan sebanyak n buah teks atau n buah agenda. Nah, kita akan siapkan terlebih dahulu array-nya, lalu kita akan membaca satu persatu agendanya. Oke, kita lihat prosesnya ya. Baik, sampai di sini kita sudah punya sebuah array bertipe string dan kita beri nama todos. Ya, di sini jamak ya, to do tapi pakai s karena array itu menyimpan multi values. Kemudian jumlah data yang akan disimpan adalah sebanyak n ya, sesuai dengan masukan user nanti di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan mengembangkan sebuah mekanisme untuk membaca input dari user sebanyak n kali. Karena kita akan membaca input sebanyak n kali yang merupakan jumlah dari kegiatan atau agenda dari si user, yang paling mudah adalah menggunakan repetisi. Repetisi yang digunakan adalah for repetition. Kenapa pakai for? Karena sifatnya yang sudah deterministik, yang sudah pasti. Nah, kita akan coba melihat prosesnya ya, kira-kira seperti apa. Baik, hal pertama di sini yang sangat penting adalah kita memerlukan yang namanya sentinel atau sebuah nilai yang akan dijadikan pivot atau dijadikan acuan dari perulangan atau dari loop. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah variabel, let's say namanya adalah i. Kemudian ini akan mulai dari 0 ya, loop-nya, kemudian sampai n-1. Di mana n nanti adalah jumlah dari elemen yang ada pada array ya, array-nya tadi ya, todos tadi ya. Kemudian stepping-nya 1, jadi dia akan loop-nya 0, 1, 2, 3 sampai n-1. Kemudian ini increase ya, jadi naik ya, menaik bukan menurun. Kemudian saya oke di sini. Nah, tadi kan kita punya i ya, sementara ini belum pernah dideklarasi. Jadi kita perlu deklarasi, let's say i-nya di sini. Nah, di sini sudah baik ya, jadi loop-nya adalah dari 0, 1, 2, sampai n-1. Nah, berikutnya kita akan melakukan input ya, membaca input dari user. Nah, di sini yang agak menarik ya. Di sini inputnya adalah menuju ke todos, kemudian diindeks ke berapa? Diindeks ke i. Ya. Saya okekan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini user akan memasukkan agendanya sebanyak n kali. Karena membaca input sebanyak n kali, kita akan memasukkan input-input tersebut atau agenda-agenda tersebut ke dalam todos. Nah, di sini todos-nya adalah mulai dari indeks ke 0. Kenapa 0? Karena i-nya 0 tadi. 0 kemudian masukkan ke todos 1, ke todos 2, ke todos 3. Ingat bahwa indeks dari array itu mulai dari 0 sampai n-1. Itu kenapa di sini kita menggunakan 0 sampai -1. Karena kita akan membaca dan menyimpan ke array 0 sampai -1 indeksnya. Kurang lebih idenya seperti itu. Ya, jadi sampai di sini sudah oke. Yang terakhir adalah kita menampilkan
tudus atau kita menampilkan konten, ya, konten dari agenda ini atau dari to-do list ini. Yang paling simpel ya kita pakai saja ini lagi ya, for ya, karena sudah deterministik. Kita copy aja, kemudian kita taruh di bawahnya ya, kita paste. Lalu di sini kita ubah, ya, di sini saya hapus, kita ganti jadi output, ya, kita jadikan output. Oke, simple. Kemudian di sini kita, ayo bikin apa nih? Todos index ke i ya. Oke. Simpel sekali, gampang ya. Oke, udah selesai nih. Sampai di sini case kita sudah selesai, sudah bisa dipakai. Yang terakhir ya, ini moment of truth. Kita akan coba ya eksekusi solusi kita. Oke, ini udah jalan ya. Jadi kita sudah jalan mainnya. Kemudian kita continue lagi ya. Kita declare N dan I, dua-duanya uninitialize. Kemudian kita punya diminta masukin input ya. Ya, kita diminta masukkan input. Oke. Okay. Misalnya jumlah kegiatannya sebanyak 4 ya. Oke, okay, jalan ya. Kemudian kita continue lagi. Continue. Nah, kita sekarang sudah punya todos ya sebelah kanan itu ya. Tapi semua masih kosong. Nah, kita jalan lagi nih. Kita loop ya. Oke, okay, di sini kita punya I mulai dari 0. Perhatikan ya, I-nya udah mulai dari 0 nih sekarang. Kemudian kita diminta masukkan input. Nah, ini misalnya yang gampang aja nih. Saya tulis aja AA gitu ya. Kemudian saya enter. Nah, perhatikan di sebelah kanan, todos-nya sudah mulai berisi. Tapi mulai dari indeks ke 0. Gitu ya. Nah, ini kan stepping ya. Stepping up satu-satu. Jadi, si I itu tadinya 0. Sekarang kita akan continue. Nah, perhatikan I sekarang sudah jadi 1. Ya, sudah naik 1 ya, karena steppingnya 1-1. Kemudian kita continue lagi. Nah, kita diminta untuk memasukkan agenda kedua. Misalnya saya beri input BB ya, biar gampang aja. Oke. Nah, lihat ya, todos-nya sekarang sudah nambah nih. Di indeks ke 1 sudah berisi BB. Kita lanjut ya. Kita continue. Ya, naik lagi I-nya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan agenda, kita masukkan CC misalnya. Nah, naik lagi ya. Jadi si todos-nya sekarang sudah berisi di indeks kedua, udah ada CC di sana. Kemudian kita continue lagi. Ya, naik lagi I-nya jadi 3. Kemudian kita akan diminta untuk mengentry kegiatan yang terakhir ya, kegiatan keempat. Misalnya let's say saya tulis DD ya. Nah, udah masuk nih di todos ya. Jadi todos-nya udah komplit. Kegiatan 1, kegiatan 2, 3, dan kegiatan keempat ya. Meskipun indeksnya mulai dari 0 sampai 3. Oke, kita lanjutkan lagi. Ingat di sana I-nya 3 ya. Lihat I-nya 3. Nah, lihat ya, perhatikan I-nya sekarang sudah 4. Nah, karena sudah 4, maka loop-nya berhenti. Jadi loop-nya berhenti, dia move ke loop yang berikutnya di mana I di-set ulang jadi 0. Kemudian kita run lagi ya, kita run lagi. Nah, tuh I-nya balik lagi ya, jadi 0. Kemudian kita loop, output. Dia kan muncul ya, AA gitu ya. Lanjut lagi, I-nya jadi 1. Tampilkan, BB, ya, CC, DD. Gampang ya, jadi udah, ini udah solve ya. Jadi problem kita tadi sudah solve. Lantas bagaimana dengan status? Nah, status itu sebenarnya cuma dua possible values-nya, done atau undone. Nah, teman-teman bisa menggunakan array juga, tapi tipenya adalah boolean. Kenapa boolean? Ya tadi ya, karena statusnya cuma dua possibilities, antara done atau undone, atau true atau false, kira-kira seperti itu. Nah, cukup mudah sebenarnya menggunakan array. Yang penting adalah teman-teman tahu berapa size-nya, bagaimana cara ngeloop isinya, kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau array itu pakainya for ya, jadi loopnya itu adalah for. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini, semoga mencerahkan. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao.